tidak dapat dinafikan, Sabah semakin membangun pesat, terutama dari segi pelancongan yang didirikan oleh pengusaha tempatan sendiri. Di daerah Papar, terdapat satu kawasan persendirian yang telah dinaiktaraf oleh pemilik kawasan sendiri menjadi satu tempat yang seronok dikunjungi. Kawasan ini dinamakan Mainurul Homestay, sempena nama pemilik tersebut. Jaraknya lebih kurang 41 km dari Bandaraya Kota Kinabalu. Tempat ini menawarkan aktiviti air dan darat seperti mandi sungai, berakit, barbekyu, berkemah dan tapak gym terbuka. Inap desa di sini berkonsepkan ala kampung dan ianya dibina berbentukan sulap, iaitu pondok. Dan yang menariknya, sulap ini diperbuat daripada bambu dan amat sesuai dengan kawasannya yang dikelilingi dengan alam semula jadi. Idea untuk membangunkan Mainurul ini sebenarnya bermula daripada suka-suka saja untuk keluarga saya bersantai-santai, untuk beriada saja. Tetapi memandangkan yang sekarang ini, pada masa itu saya tengok aktiviti untuk macam yang mandi-mandi di sungai itu kan semakin jadi tren. Jadi saya tengok kami punya tanah ini pun saya rasa sesuai sebab ada di tepi sungai dengan dia punya pemandangan semula jadi pun memang yang banyak yang menarik. Dan dari situlah salah satu juga sebab macam mana bermulanya Mainurul itu. Perbezaan Mainurul dengan beberapa tempat yang saya nampak, kami ada life jacket percuma tapi terhadlah. Kemudian ada juga untuk sewa, pondok kami pun free, kami punya dapur pun free. Saya tahu dari tahun lepas, dari member sekolah lah, dia bawa, dia bilang ada tempat sungai. Sungai ini besar, dia bilang, tapi di Mainurul. Nah, nama tempat tu yang tahu, baru dorang share di FB, WhatsApp, baru tahu tempat tu. Itu semestinya, sebab di Mainurul ini dia punya safety memang cukup bagus. Dia punya penjaga untuk yang budak-budak pun ada, untuk orang dewasa pun ada. Dia punya tempat air pun cukup sejuk. Ya, orang Brunei nyaman atau pak. Tahu Mainurul ini mula-mula dari Nista lah, sebab rajin main Nista kan. Lepas tu saya kan tahu tu dari Anola FB, dari rakan-rakan yang share. Terus datanglah Mainurul, mesti mau rekomen sebab tempat ni memang syok lah, pantai, tenang, dengan punya air luang, suasana dia memang syok lah. Berkunjung ke tempat ini sememangnya amat sesuai bagi mereka yang ingin menenangkan fikiran, meluangkan masa bersama keluarga dan mengidamkan suasana kampung. Justeru, kepada anda yang berkesempatan datang ke daerah Papar, bolehlah datang ke Mainurul Homestay.